Saudara, seorang anak perempuan berusia 12 tahun tewas ditusuk orang tak dikenal saat pulang mengaji di kawasan Kebon Kopi, Kota Cimahi. Saudara, pelaku ini diduga melukai korban pada hari Rabu malam. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, pihak Satreskrim Polres Cimahi bersama dengan Polsek Cimahi Selatan langsung melakukan penyelidikan guna mengungkap motif pembunuhan korban yang masih duduk di sekolah dasar. Polisi menemukan luka tusukan di tubuh korban dan masih menunggu hasil visum untuk informasi lebih lengkapnya. Secara fisik itu hanya terlihat satu tusukan. Namun untuk lebih pastinya kita menunggu dari hasil pemeriksaan lebih mendetail dari dokter otopsi. Ini motifnya dugaan sementara dendam atau salah sasaran, dan kalau dari hasil olah TKP sementara, Dan? Sementara kita masih belum dapat menyimpulkan, kita masih melakukan penyelidikan yang menyeluruh.